ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Suasana Cilebah. Kali ini saya bersama keluarga SD Negeri 1 Pamijen. Kita akan menyusuri kawah Sigirang. Di mana kawah Sigirang tersebut berada di lokasi di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten. Ini adalah kawasan Sigirang di mana sekelilingnya dikelilingi oleh pegunungan. Kami bersama rombongan dalam kunjungan ini adalah dalam rangka melaksanakan kegiatan itu perpisahan dari teman kita yaitu Ika Sunistawati yang telah pindah tugas ke SD Negeri 1 Sokaraja. Dan kedua adalah dalam rangka perpisahan dari Ibu Muslimah yang telah purna tugas tertanggal 1 Juni tahun 2022. Dan kita bersama-sama menelusuri wisata kawah Sigirang. Ya. Sebelum kita memasuki kawasan, kita akan pesan tiket masuk terlebih dahulu. Ya. Untuk tiket masuk ke kawah Sigirang ataupun Candi Arjuna tertera tertera Rp20.000. Ini adalah Man City. Ya. Ya. Setelah kita membeli tiket, ayo kita. Ayo. Kita masuk ke lokal wisata dulu. Ya. Jadi satu aja enggak apa-apa, Bu. Ini adalah petugas pintu masuk. 11 orang? Iya. Ya, sama tak hitung nggih. Oke, okay. Maturun, Mbak. Iya, sama-sama. Oke, ini kita sudah mulai masuk. Ya. Jangan lupa channel Suswono Cilebah. Jangan lupa ya, subscribe, like and comment. Oke. Okay. Ya. Ini adalah Gibran. Di sana sebelah. Ya. Hati-hati. Gimana Putri Bidadari turun dari becak? Oke, ini Putri. Iya. Ya, Cak. Tuntun. Aduh, Jan. Tuntun. Ya. Sini adalah dilarang memanjat atau menduduki patung. Oh, ternyata itu patung. Oke. Okay. Iya. Ini adalah alasan kawah Sigirang. Kita bisa lihat di kawasan Sigirang tersebut mengeluarkan asap belerang. Ya. Ayo kita menuju sebelum kita hujan di sana. Ya. Ternyata di kawasan ini terjadi turun hujan. Kita akan mencari tempat untuk mengiup. Ini gimana teman-teman? Kita hujan hari ini. Oh ya, hujan. Berarti enggak sungguhan ya, Bu? Hujan-hujanan sih, Bu. Ini adalah kita akan memasuki jembatan Kahyangan Dieng. Ya. Ya. Ini adalah rombongan dari keluarga besar SD Negeri 1 Pamijen. Kita akan menelusuri wisata kawah Sigirang. Ini adalah penggawa-penggawa. Ya. Ini adalah Ibu Haja Muslimah.
motor di situ. Oh, jangan ngacung-ngacung, Bu. Mbok saya kecolok, Bu. Hati-hati, Bu. Hilang. Jendiknya ngacung. Iya. Mbok saya. Tadi. Batal. Batal. Hey, yuk. Ya. Di sini dulu. Terus wono ciluk, Pak. Jangan lupa ya, subscribe and... Enak apa ya, Pak? Ini bapak kita. Aduh, Jan. Ini bener, Pak. Ya. Bang, tunggu gue lho. Radhi, lurus melok. Lurus. Sikidang Dieng Banjarnegara. Sama... Ya. Bawa sikidang. Dari jauh terlihat tanaman pancawarna yang begitu indah. Oh. Ya. Asap belerang gitu pekat ya Pak Kus? Baunya. Krimis, krimis. Ya. Ya, turun hujan mulai lebat. Mudah-mudahan semakin dekat semakin tajam bau belerang. Ya. Ini. Sekarang kawasan Sikidang sudah begitu tertata, di mana saat menuju ke kawasan Sikidang sudah dibangun jalan menuju ke lokasi tersebut seperti ini. Bau banget. Bau busiti maling lah, Jan. Ini dengan lu ngadus lagi lah, Mas. Ini adalah asap belerang, Tan. Asap. Ya. Itu pekat, bau pekat ya, Tan. Ayo foto-foto kita nih. Bau banget. Ya. Ini kawasan Sikidang ini adalah salah satu kawah terbesar di Jawa Tengah. Ya. Mau ke sana, ke sana. Yuk, itu muter ke sana. Muter balik lagi kan. Ya. Ini. Ya. Dilihat di bawah terdapat kawah. Ini adalah Bu Yuni. Ngerti. Jadi ya. Ini adalah siapa ini, Bu? Reporter. Nah, maaf Ibu Yuni. Suaranya panjen. Suaranya wis macan. Suaranya apa ya wis blok. Iya. Ini karena kita sedang hemat energi, Bu. Iya. Mau batu cepat habis. Iya.
Ini adalah Bapak Pongoyo selaku komite. Satu, dua, di kawasan Sidang ini juga perumahan. Ya, ini adalah rombongan dari istri mana ya, Mas? S2 Prigi. Oh ya, Prigi Purbalingga ya? Kripik. Oh iya. Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Susana Cilukba ya, channel YouTube. Iya. Oke, matur nuwun, terima kasih. Dari mana? Banjarnegara. Oke, namanya siapa? Dima. Iya. Jangan lupa ya, kak Susana Cilukba. Terima kasih. Kita sudah selesai mengelilingi bawah Sidang. Kali ini kita keluar melalui pusat oleh-oleh yang ada di lokasi kawah Sidang. Ini banyak sekali jajanan-jajanan sebagai oleh-oleh untuk dibawa ke kampung.